Entonces hay que estar con los dos imaginación por casa. Ya no tengo mañana tan tuya. Tú yo te decía, un poquito que te acargan con la boca. Kan buat ambil PDP 467 negara, jadi kan, kan pertanyaannya kan berlaku untuk 20 tahun kemudian. Jadi kita memang harus sangat forward looking. Topik-topik yang juga akan menjadi seru dan utama dalam negosiasi PDP kita dengan Amerika, Jepang, dengan Australia dan lain-lain. Mungkin juga berbeda sekali dengan yang dulu, misalnya. Tapi yang sekarang sudah relevan ya itu GMO, genetically modified organism, GMO, ya kan? Ini suatu global teknologi yang akan semakin bijak, semakin bijak, semakin bijak. Mungkin sapi juga akan dimodify secara genetik, ya kan? Buah-buahan akan dimodify secara genetik. Nah ini isu-isu terbaru, ya kan? Yang mungkin nggak muncul dalam pemikiran kita saat ini, apalagi kalau kita masih sangat backward looking ya, masih sangat berantem soal apa ya, perburuan atau soal apa pertanian atau goods tarif dan sebagainya, itu udah isu abad 20, itu udah sekarang aja udah mulai menjadi isu kuno. Jadi apalagi 7 tahun sekarang, 10 tahun sekarang. Nah, terakhir, geopolitik. Menurut saya pribadi, ya, salah satu sumbangan yang mungkin bisa paling menarik, paling dahsyat, katakan dari periode pemerintahan Pak Jokowi, ya, itu adalah mengenai identitas nasional. Dan by extension, identitas ASEAN. Ya. Karena saya percaya bahwa ASEAN itu akan semakin terus berintegrasi. Saya percaya bahwa di dalam ASEAN, Indonesia akan dominan. Jadi Indonesia ini punya peran yang luar biasa. Dan generasi kita saat ini akan sangat-sangat menentukan kita ini mau menjadi masyarakat seperti apa. Ya. Nah, satu lagi, secara geopolitik, IPP ini jelas-jelas US-led. Ya, dan memang the leadership of this group pun juga sangat American model. Ya, Jepang, Singapura, Australia, I think follow very much yang sebenarnya the Anglo-Saxon di dalam world, ya kan? Which is very free market orientation, you know? Boleh dibilang sangat kapitalis. Memang ada anggota-anggota seperti Malaysia atau Vietnam yang punya banyak BUMN. Tapi jelas-jelas di Amerika, di Australia, di Jepang itu tak ada yang namanya BUMN. Terus sedikit sekali lah, sedikit sekali. Mungkin Jepang, you would call Japan Post. You will like semacam BUMN. Tapi Singapura, interesting, hybrid. Ya kan? Dia sangat Anglo-Saxon, dan kapitalis, tapi banyak BUMN juga. Ya. Nah, kalau saya boleh hanya sekedar memberikan kontras, China. Itu BUMN-nya banyak sekali. Dan sangat besar peranannya, lumayan dominan, sangat berperan juga dalam ekspansi internasional, China keluar, bahkan banyak perusahaan swasta dari China yang sangat sukses punya hubungan erat dengan pemerintah, ya, dengan partai komunis dan sebagainya, ruling party. Beda-beda juga sih dengan mungkin Singapore model ya, di mana hubungan yang sangat erat antara pemerintah dengan BUMN dia. Ya. Tapi ada itu yang sederhana aja, ya, the business model atau the economic model. Di bawah itu ada yang lebih mendalam lagi, menurut saya, itu budaya. Ya, budaya.
individualis. Individualis. Ya. Sementara, ya ini suatu simplifikasi, suatu penyelesaian yang luar biasa ya. Kalau saya melihat bahwa budaya kita di Asia, apalagi Asia Timur, lebih komunitarian, ya, komunitas. Sekali lagi ini suatu simplifikasi yang luar biasa karena mungkin di Amerika pun sekarang trennya lebih ke komunitas dengan ada backlash terhadap kapitalisme yang terlalu brutal. Di lain sisi di Asia pun ada tren untuk lebih ke individual, ya kan? Dan terus terang waktu saya ketemu diaspora Indonesia di KJRI Melbourne, saya juga mungkin tahu chase your dream, ya kan? Chase your personal ambition, ya. Nah, tapi in a way bukan terselubung ya, tapi apa, terpadu dengan rejim FTA itu adalah nilai-nilai dan sila-sila sosial. Ya, masyarakat yang apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengadakan, oke, 7 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, ekonomi apa yang kita inginkan, ya di dalam ekonomi tentunya ada pergaulan. Jadi itu berarti konsekuensinya adalah masyarakat yang apa yang kita inginkan tadi itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau memberikan indikasi apa jawabannya. Ya, saya kira itu nanti akan tersusun, tercipta dari diskusi publik, dari kajian banyak kalangan, dari diskusi politik, dan tentunya masih panjang. Tapi saat ini kita masih mungkin di tahap mencoba memastikan supaya pertanyaannya yang kita tanya adalah pertanyaan yang tepat, yang the right question. Masih belum right answer. Kalau kita udah ya awalnya udah asking the wrong question, ya kan? Misalnya saya kasih contoh ya, kadang-kadang di depan kita udah ribut soal pertanian, dari kultur ribut, ya kan, apa kita mau impor, tidak mau impor, atau kita harus perjuangkan supaya buah-buahan kita bisa masuk ke Australia atau Eropa, ya kan? Tapi satu contoh yang saya cukup yakin pribadi ya, dengan perkembangan ekonomi sesuai reformasi-reformasi dorongan-dorongan Pak Presiden, Pak Wapres, yang akan terus terjadi adalah urbanisasi. Ya kan? Kalau kita pinjol sektor manufaktur, kita mengindustrialkan ekonomi kita, ya kan? Kemudian kita membangun 10 pusat wisata baru, 10 pantai baru, menarik banyak sekali wisatawan, ya kan? Terus saja, ya kan? Kita bangun industri, kita bangun wisata, kita bangun sektor jasa di sektor keuangan, asuransi, sebagainya. Ya, menurut saya itu dengan sendirinya berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang pindah ke kota, ya kan? Menjadi agen asuransi, ya kan? Kerja di sektor wisata, kerja di sektor healthcare, sebagainya. Apa artinya? Mungkin jumlah pertanian akan mencuri terus. Jadi pertanian 7, 10, 12 tahun dari sekarang akan beda banget dengan pertanian saat ini, apalagi pertanian 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dan sebagainya. Ya, jadi, ini contoh lagi. So, saya merasa saat ini masih tahapnya di mana we're trying to, you know, ask the right questions, create the right frame of reference, sehingga diskusi perdebatan tidak buang-buang waktu. Kita bukannya memperdebat isu-isu yang sudah lewat. Kita bukannya membayangkan dan menciptakan suatu FTA untuk dunia yang pada saat FTA berlaku sudah tidak lagi eksis. Ya kan? Jadi kira-kira himbauan saya, sekali lagi, Pak Philips dan kawan-kawan CSIS,
Ibu Bapak sekalian yang meluangkan waktu pagi ini, terima kasih dalam-dalamnya. Dan saya pribadi sangat excited karena hari ini akan menjadi suatu perjalanan, suatu petualangan yang sangat seru antara banyak orang yang pandai, banyak orang yang bijaksana, banyak orang yang kreatif dan punya imajinasi. Dan itu pun sudah suatu kegiatan yang saya harapkan bisa memperkaya diskusi publik dan diskusi sosial. Terima kasih.